Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 pelajar menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo bertindak selaku pembina upacara dalam pengukuhan tersebut. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Vio juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Presiden Jokowi berharap pengibaran bendera merah putih 17 Agustus mendatang di IKN berjalan lancar.